Pemirsa, Ketua Umum DPD Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo mengajak warga Probolinggo Jawa Timur mendukung Mahfud MD untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia bersama Ganjar Pranowo. Mahfud MD pun memiliki 5 kriteria sebagai pemimpin. Salawat bertajuk Persatuan Indonesia bersama MNC Group digelar di Probolinggo, Jawa Timur. Salawat dihadiri Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi, hingga calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Dalam sambutannya, Haritanu mengajak warga mendukung Mahfud MD menjadi pemimpin Indonesia bersama Ganjar Pranowo. Juru bicara Partai Perindo Abdul Khaliq menilai bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang pas dan memiliki 5 kriteria sebagai pemimpin bangsa, yakni berilmu, adil, sederhana, perjuangkan kebenaran, serta sehat lahir batin. Gelar akademisi yang tinggi menjadi dasar kepemimpinan Mahfud MD dan telah teruji dalam mengemban amanah, baik di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Saya kira dari kriteria yang ada, memang Pak Mahfud MD melihat realitasnya adalah sesuai dengan kriteria sebagai pemimpin. Oleh karena itu, maka Partai Perindo tidak ragu untuk memberikan dukungan dan sekaligus juga memberikan dukungan dan sekaligus juga memberikan kepercayaan untuk beliau duduk sebagai calon wakil presiden.